Sekretaris Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman mewakili Bupati Sukabumi Marwan Hamami menerima penghargaan Kaseto Award 2023 diterima langsung dari Seto Mulyadi yang disapa Kaseto dilaksanakan di Aula Polres Sukabumi, Jawa Barat. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman mengatakan, mewakili Bupati Sukabumi menerima Kaseto Award 2023 tentang Kabupaten Layak Anak. Ade Suryaman menjelaskan Kaseto melihat posisi Kabupaten Sukabumi bagaimana kebijakan peraturan daerah Kabupaten Sukabumi layak anak, oleh karena itu pemerintah Kabupaten Sukabumi mendapat penghargaan. Dan mungkin dengan demikian Kaseto juga melihat posisi Kabupaten Sukabumi bagaimana kebijakan-kebijakan Kabupaten Sukabumi mengeluarkan mulai dari Perda, PRU, dan sekarang juga yang akan dirintis ada Perda tentang Kabupaten Layak Anak. Dengan diterimanya penghargaan Kaseto Award 2023, pemerintah Kabupaten Sukabumi berharap di tahun yang akan datang akan mengutamakan posisi layak anak. Dari Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Iqbal Bakar melaporkan.